Sebuah kafe di Jalan Tengah, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur ditertibkan petugas karena menggelar nonton bareng Piala AFF dengan melanggar protokol kesehatan. Petugas kesulitan membubarkan pengunjung yang didominasi remaja meski telah diimbau untuk menerapkan protokol kesehatan. Petugas gabungan dari TNI Polri dan Satpol PP mencoba mengimbau pengunjung dan membubarkan kerumunan. Namun banyaknya pengunjung yang hadir tak sebanding dengan petugas yang ada di lokasi. Aksi pengunjung kafe sempat tidak terkendali saat timnas Indonesia kalah dan pertandingan berakhir. Sekelompok pengunjung yang hadir menyalakan kembang api sambil menyanyikan yel-yel. Para pengunjung akhirnya membubarkan diri usai pertandingan ini berakhir.